air terjunnya udah sampai kita. Luar biasa perjalanan kita hari ini di Pekon Tanjung Siom, Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus. Ya, itu kru kita juga. Wow, guys, ini air terjun yang kita kejar. Air terjun dua tingkat yang ada di Pekon Tanjung Siom, Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus. Ya, kita di bawah ini, guys. Ya, di bawah ini. Air terjun ini dua tingkat. Mantap, ini akan menjadi destinasi yang sangat bagus di Pekon Tanjung Siom. Ya, Pak Lurah mandi. Mantap. Izin, selamat siang Pak Lurah. Harapannya di wisata air terjun yang ada di Pekon Tanjung Siom, Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus ini letak di pekon Bapak. Harapannya seperti apa ini, Pak? Harapan saya ke depan mudah-mudahan kerjasama antara masyarakat dengan Karang Taruna yang ada di sini, mudah-mudahan pemerintah kabupaten juga khususnya bisa melirik adanya wisata yang ada di tempat kita. Kurang lebih tinggi air terjun ini berapa, Pak? Sekitar 30 meteran. Karena dia dua tingkat ya, Pak ya. Oke. Dan teman-teman. Oh, nih, Mas Heri ini. Luar biasa ini. Oh, naik ke gunung. Wow, air terjunnya. Kita coba untuk buka baju dulu. Air terjun mandi bersama dengan teman-teman. Yuk. Dingin sekali. Wow, mantap. Ya. Iya. Ya ini. Dua tingkat pemirsa. Ya, di sekitaran air terjun banyak goa-goa ya. Kita lihat goa-goanya dengan Pak Lurah. Ya, ini Pak Lurah antusias sekali. Wow, di sini juga airnya juga jatuh guys, ini pemirsa. Wah, luar biasa sekali. Tuh, Pak Lurah masuk ke goa. Iya. Mantap. Ada berapa goa ini, Pak? Ada tiga. Tiga goa, Pak, ya? Iya. Wah, dunia. Mantap ini, guys. Tinggi, menjulang. Yang di sini ya, Pak ya. Jadi itu nanti mungkin bakal kita gimana caranya biar air terjun ini agak terbuka dikit ya. Ini air terjun ini udah lama, Pak ya, sebenarnya, Pak ya. Sudah lama. Bahkan di sini ini bukan cuma satu air terjun. Kalau ada 4 air terjun di sini. Di Pekon Tanjung Siom ini ya. Cuma kita prioritas yang ini dulu. Oke, terima kasih banyak, Pak, atas informasinya.